Setelah pindah tanam selesai, kita menaburkan insektisida tabur yang merupakan komposisi dari campuran arang sekam, furadan, dan kita tambahkan KNO3 merah. Sekarang kita akan membuat pestisida uruk untuk lubang tanam yang ditujukan untuk mencegah dan mengendalikan hama-hama yang biasa menyerang pasca dipindah tanamkan untuk tanaman melon Amanda Tavi kita. Di sini kita menggunakan bahan arang sekam sebanyak 2 kg, furadan 2 kg, baru kita tambahkan pupuk KNO3 merah sebanyak 2 kg. Nah, ini selain mengendalikan hama-hama pada tanaman muda, juga sebagai upaya kita untuk menambah sedikit nutrisi bagi tanaman muda untuk starter pertumbuhannya. Kemudian kita aduk secara merata, dan nantinya semua campuran ini akan kita taburkan ke lubang tanam sehingga bisa mencegah hama-hama yang memang punya niatan untuk menyerang atau mengganggu tanaman. Setelah pindah tanam selesai, kita menaburkan insektisida tabur yang merupakan komposisi dari campuran arang sekam, furadan, dan kita tambahkan KNO3 merah. Setelah selesai pindah tanam, kita lakukan pengendalian hama. Karena di sini endemik
hama belatang atau kepiting sawah atau yuyu, maka di sini kita menggunakan insektisida sumo dengan dosis 40 cc per tangki yang kita tambahkan dengan piranti 50 cc per tangki yang ditujukan untuk mengendalikan hama yuyu atau kepiting atau belatang sekaligus untuk mencegah dan mengendalikan hama-hama tanaman yang biasa menyerang pasca pindah tanam seperti jangkrik, orong-orong, dan belalang.